Selamat datang di channel Deretan Selebritis, yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate. Sebelum lanjut, jangan lupa luangkan waktu Anda sebentar untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami. Tarik dan Fuji beserta Putra Siregar dan istrinya, Anji, Keanu Agel menerima undangan Raja Salman. Suatu kehormatan bagi saya diundang langsung oleh Raja Salman, tutur Tarik. Menu yang disuguhkan Raja Salman kepada Tarik dan Fujianti Utami adalah makanan khas Timur Tengah. Antara lain sup harira, daging iga sapi, nasi mandi dengan ayam, dan sejumlah makanan penutup dan manisan khas Arab Saudi. Saya merasa berbahagia sekali karena hari ini diundang Sri Baginda Raja ke istana ini, kata Tarik Halilintar ketika berbincang dengan Raja Salman di ruang tunggu utama sebelum jamuan santap siang. Saya juga senang Fuji dan Tarik bisa memenuhi undangan saya, ucap Raja Salman. Tarik Halilintar dan Fujianti Utami Putri disambut langsung oleh Raja Salman di halaman depan istana pribadi Raja Al-Qasr Al-Has, saat tiba pada pukul 13.50 waktu setempat. Tarik dan Fuji sempat berbincang sebentar dengan Raja Salman di ruang tunggu utama. Turut mendampingi Tarik dan Fuji antara lain Putra Siregar dan istrinya, Anji, Keanu Agel. Perjalanan Fuji dan Tarik umroh kian jadi perhatian publik, pasalnya bukan hanya sekedar umroh. Keberangkatan umroh Fuji dan Tarik disebut-sebut juga sebagai bagian dari cara pasangan ini untuk saling memantapkan hati. Hal itu terlihat dari unggahan video Anji Manji, yang menunjukkan ucapan doa perihal jodoh pasangan ini di Jabal Rahmah. Kekompakan Fuji dan Tarik ketika di Tanah Suci ternyata tidak sampai di sana. Sebuah video lain pun memperlihatkan pasangan ini tengah membagikan sedekah di sekitar Masjidil Haram. Pada video itu, Tarik terlihat mengenakan baju koko berwarna hitam, dan celana span dengan warna senada. Sedangkan Fuji mengenakan hijab syari berwarna putih, dengan terusan rok yang juga berwarna senada. Pasangan yang tengah santer dengan sebutan tofu itu, terlihat kompak tengah membagikan bingkisan makanan di pelataran Masjidil Haram. Bahkan, karena banyaknya antrian yang menerima sedekah itu, kanal YouTube Ide Adventurer menyebutkan sampai 2 kali pembagian sedekah. Selain itu, terdapat pula Instagram Story yang menunjukkan Fujian, Tarik Halilintar, dan Anji sedang berbincang di area Bukit Kasih Sayang. Banyak orang minta jodoh di sini, Bukit Kasih Sayang, ujar Anji sambil merekam video tersebut. Menanggapi hal itu, Tarik pun bertanya kepada Anji, apa yang harus dilakukan jika dia sudah menemukan jodoh? Kalau udah dapet jodoh gimana? Tanya Tarik. Tentu saja jodoh yang dimaksud Tarik adalah Fujian. Fuji pun lantas melantunkan doa, Ya Allah, jika dia adalah jodohku maka jodohkanlah. Jika enggak, maka jauhkanlah. Sesaat kemudian, Fujian pun langsung membatalkan doanya. Nanti kamu jauh, jangan, kata Fujian kepada Tarik. Menanggapi sang kekasih, Tarik pun langsung merevisi doa Fuji. Doanya harus dibenerin. Ya Allah, kalau dia bukan jodohku, paksa ya Allah, itu jodohku, ucap Tarik. Fujian dan Anji tertawa mendengar revisi doa dari Tarik. Sementara itu, Anji ikut bercanda dengan melantunkan doa. Ya Allah, aku juga mau minta, tuturnya.